我要再 recording。不要吧。我再 recording。不要不要不要 record， 回家 record。回家我 reaction 了哦。我都打没 record。
Bawa macam ni di mana mau makan. Kalau kita mau makan, sudah makan. Kita sudah makan di sekolah. Ya langsung tarik punya neng lemari. Untuk game tak boleh berisik, saya mau berisik kak. Bukan untuk sekolah. Direkod. Kalau untuk sekolah saya tak akan berisik. Direkod suara. Untuk game.
Kamu tahu ini YouTube, kalau YouTube banyak orang tengok nanti dapat uang, nanti uang boleh dapat. Jangan urus itu lah, sekolah yang pandai-pandai. Sekolah pun, sebab sekolah lihai, tak ada dapat uang tapi ini dapat uang. Dapat uang mah, dulu itu percaya pajak, baru ada dapat uang banyak. Main handphone mana dapat uang, semua jadi utang YouTube. Pada banyak. Yalah, gara-gara main handphone YouTube, semua pada masuk internet, harta sampai habis ya. Kakak katakan setuju itu macam, kakak mau berisik. Dan kau tengok YouTube tak? Ada lah. Itu wayang. Dia cakap apa? Dia tengok Amari ni. Yalah, semua ditarik kok. Atas? Yalah. Dia bukan sama dengan kamu? Tak adalah, itu lemari yang tarik-tarik punya map itu kan. Semua ditarik. Masa tu kamu ada? Oh, tak ada. Tak adalah, dia cakap saya langsung. Itu kakak baru punya, itu baju semua. Yalah. Itu yang sepotong ahem, sepotong akhen, sepotong itu banding punya. Yang kalau mari saya. Semua tengok waktu itu, banding-banding. Tengok tilam. Tilam itu tiga orang satu-satu. Ya emang mau tiga orang pakai tilam satu kah? Lagi sudah tidur macam anjing kah? Pakai tilam pun tak boleh kah? Tak. Tilam berapa letak? Yang sisa punya tak tarik masuk. Amin yang panggil. Saya itu sudah dipisah. Saya mah tiga saja. Tapi satu bilik kan? Satu bilik itu mah digulung. Saya kasih gulung. Okay, ikat. Saya kasih gulung semua itu membuat. Ya, gulung itu tak ikut nanti dia kata kamu yang tidur. Tak ada lah, saya digelar semua, tiga-tiga saya digelar semua. Tak ada kasih gulung. Tiga saya semua nembrak. Biar dia tak masuk. Jangan injak-injak tempat tidur, saya tak ada gulung. Kita punya tiga orang. Yang itu, yang dua saya kasih gulung. Dia tak ada cakap banyak. Ya kalau cakap banyak saya memang hantar terus. Tak boleh kan tidur macam ini tiga orang satu-satu. Lagi sudah tidur macam anjing di sini tak boleh, di sini tak boleh. Sudah di bawah banyak orang, di atas pun tak boleh tidur. Kita jawab dia diam saja. Yuk pergi tapau lepas itu nanti Paya kita datang balik. Okay. Spaghetti ya. Yang biasa lah. Tidak ada hitamnya. Ucak-ucak atau di cadangan dia. Spaghetti yang rada hitam lah. You order, bayar. You kata nanti datang. Bagi receipt. Sekejap lagi saya datang je. Baru satu hari wayang belum keluar. Iyalah, semua dibongkar, semua ditarik. Semua ditarik apa hal? Baru datang sudah naik kok. Tak boleh tahan. Itu betul lah. Kakak baju sudah banyak. Oh. Bekas saya lah. Hah? Sudah, Cik ya? Ayuh, saya cari cipin ya lah. 8:30 lah. 你的公司到我7:30吗？吃东西还是什么？哦，这样等一下我在哪里，在你学校。8:30，好，哥哥。8:30。哦，原来。嗯。今天早上打电话。 Bang setengah baru datang ambil ya? Boleh ya? Mana boleh. Datang lagi lho. Tadi kan cakap pelan, cakap juga. Dia ada kelas tambahan dia masuk. Dia memang 7:30 ya. Dia lagi mau makan eh. Dia mau makan. Kawan. Makan terus lah sampai balik lo. Ini
Bila hari besok ujian, bila tadi saya sudah bagi dia 100 ringgit, 100 so, mana tak ada uang mau makan. Ayolah. Aduh Ken, Ken. Ini berjalan-jalan saja Ken. Yalah, kalau kita buka puasa saya sampai balik. Ibu buka puasa nanti nyenteng sama teman. Cepat tak boleh, saya satu orang bantu lah. Saya mau ni macam susah lah. Macam bebes sendirilah. Itu Amin sudah panas badan tu. Apa sayu tinggi suara sama saya? Isteri kata, saya mana ada tinggi suara sama kamu. Dia cuma macam ada sikit macam kesusahan lah, membebe lah. Mungkin depan saya lah, tak tahu lah. Ayo, saya kata. Cina. Ini ada tingkat macam ini. Dia kata, saya mana ada tinggi suara. Nah, tadi you cakap bukan yang tinggi suara. Marah besar. Ayo, istri dia macam mana? Banyak ada cakap macam ini saya. Jadi pindah rumah, mau ke Kelantan. Tiap hari macam ni kado memang benar betul. Pusing anak, Kak. Cuma saya kalau anak kami itu yang berat, saya mati. Pagi istri. Suami. Iya, bagi anak. Apa sahaja kamu tinggi suara, hari itu pun marah saya. So, macam cakap dua kali saya suara tinggi sikit lah, macam bukan macam biasa lah, tinggi sikit lah. Ha. Nak apa? Ha. Oh, tak boleh yo. Siapa? Apa sahaja begitu tinggi suara? Semua membebe sama saya. Nanti pun saya dengar kamu, kamu yang kuat. Macam mau marah orang. Padahal saya istri pun mau makan. Istri dia di telepon. Baiklah atau sama saya. Ah, dia mau jenis yang lembut. Nah, saya sudah tahu di mana salah, selalu saya cakap dengan dia yang lembut. Dia dengan saya itu okey, ada ketawa sebab dia suka orang yang lembut. Dia tak boleh singgung perasaan dia. Macam hari itu lah. Dia kata, bukan kerana kesalahan kamu saya geram, sebab kakak suara tinggi dia geram. Ya, itu cakap terus terang. Sebab kamu marah dia. Apa saya tinggi suara? Saya mana ada marah. Bukan marah, you punya suara. Ya saya memang sudah suara macam ini, tapi tak tak boleh ho. Ayo tersinggung ho, ini memang. Saya hari-hari kacau dia pun, memang saya suara keras ho. Tapi dalam telepon, telepon tak boleh ho. Kampret. Selalu dia kacau saya kacau dia. Dia mana ada? Dia punya istri, saya pun ada dengar dia punya istri cakap. Kalau saya pun, ayo, macam biasa lah, apa mungkin. Jaman ni je. Tinggi suara sikit pun tak boleh.
atau mungkin tolong sama lah buat kode yung lupa lah pak pada sedikit terbalik ya. So, pun macam ni dia tinggi suara sikit lah ha? Apa hal kamu tinggi suara? Itu saya pun baru kena perliuk dari dia so. Padahal bukan marah. Yalah, mana dia nak marah sama dia. Ada suara kurang dengar kuat sikit aku tak boleh. Dia ingat kita marah. Run, we'll give him one. One, yeah. Run, we'll give him one, yeah. You still have to pause it. What? No, you are learning. Don't see, yes.
tahu. Dan. Terima kasih.